Polda Kepri kembali memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak kurang lebih 24 ribu gram sabu, 50 ribu butir pil ekstasi, dan 5 ribu gram ganja hasil pengungkapan sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 di lapangan Mapolda Batam, Kepulauan Riau. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil tindak kejahatan 17 orang tersangka yang terdiri dari 2 tersangka warga negara asing dan 15 tersangka warga negara Indonesia. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah. Wakapolda Kepri mengatakan, wilayah Provinsi Kepri menjadi jalur masuk peredaran narkoba untuk diedarkan di Kepri maupun di wilayah Indonesia lainnya. Peredaran narkoba di wilayah Kepri tidak mungkin secara tertutup. Pasti ada penjual, pasti ada pembeli, pasti ada pengguna-pengguna lainnya, ya kan? Yang ini tidak bisa digunakan secara tertutup. Misalnya penggunaan ekstasi kan nggak mungkin di ruang tertutup yang cuma sendiri berdua, ya kan? Penggunaan sabu juga tidak mungkin dia gunakan sendiri-sendiri, kadang-kadang dia bersama teman-temannya. Nah ini akan terbuka informasi-informasi ini kalau semua elemen masyarakat mau peduli, sekecil apapun informasi terkait dengan peredaran narkoba ini, diinformasikan kepada kita-kita semua. Dengan demikian, berarti kita sudah peduli pada generasi yang berikutnya. Karena kita tidak akan mewariskan situasi kondisi negeri ini dengan kondisi yang carut-marut. Para tersangka disangkakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.